semua, bertemu dengan saya Zulfikar Alimuddin. Saya sedang melihat-lihat koleksi buku saya. Beberapa orang bertanya pada saya, Bang Zul, kenapa harus punya banyak buku? Saya sering bilang begini, apakah dalam hidup ini hanya ada satu tantangan? Apakah dalam hidup kita hanya punya satu masalah? Kalau hanya untuk memotong satu benda, kita butuh satu alat, dan berbagai macam benda, kita butuh banyak alat, bagaimana dengan banyaknya masalah dalam hidup kita? Zaman ini ditandai dengan era disrupsi. Bagaimana kita menanganinya? Apakah disrupsi itu? Apakah bagaimana bentuk disrupsi? Apakah hanya ada satu aspek kehidupan yang terkena dengan disrupsi, atau begitu banyak aspek kehidupan yang terlanda dengan disrupsi? Buku yang banyak memberikan kita peluang untuk menambahkan khasanah pikiran kita, khasanah wawasan kita, untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan banyak tantangan-tantangan dalam dunia disrupsi yang datang begitu cepat. Sebetulnya, kalau kita bicara tentang disrupsi, satu aja yang kita perlu pastikan. Pahamkah kita tentang area mana, bidang apa yang paling terdampak pada diri kita ketika kata disrupsi datang? Untuk memudahkannya, maka saya ingin menggunakan kata gangguan. Kalau ada sebuah gangguan datang di lingkungan saya, gangguan apa yang memecah konsentrasi saya? Contoh, kalau ada bunyi ledakan yang keras, apakah setiap orang akan terganggu? Bila ada banjir, apakah setiap orang akan terganggu? Ketika ada inflasi, harga barang-barang naik, apakah setiap orang terganggu? Atau ketika ada suara berderit kecil di balik pintu, apakah setiap orang terganggu? Sebetulnya sebelum kita bicara tentang disrupsi yang sangat luas dan begitu fenomenal di zaman ini, prinsip-prinsip dasarnya tentang kata gangguan akan membantu kita untuk sekedar mengenali apakah sebetulnya kita cukup sensitif dengan gangguan atau tidak. Nah, sensitivitas-sensitivitas itu akan bisa menjadi bagian dalam diri kita kalau dalam diri kita juga dilengkapi dengan banyak indera-indera selain indera-indera yang sudah diberikan oleh alam semesta. Dari mana indera-indera itu tercipta? Tentu dari pengalaman. Kedua, dari pengetahuan. Dari mana sumber pengetahuan yang paling banyak? Dari buku-buku yang banyak. Karena buku-buku ini akan memberikan banyak antena-antena dalam diri kita. Sehingga kemudian kita akan lebih sensitif tentang berbagai hal yang terjadi dalam lingkungan kita dan lebih siap. Jadi kata kunci setelah disrupsi, setelah gangguan adalah kesiapan. Karena mereka yang siaplah yang hanya bisa menanggulangi setiap disrupsi yang muncul. Banjir datang, kita jangan kebanjiran. Gempa datang, kita bisa selamat. Inflasi datang, tabungan cukup. Barang-barang meningkat, barang-barang menjadi langka, kita punya cadangan. Jadi ini kita bicara tentang bagaimana kita harus membangun kesiapan diri kita. Kesiapan diri inilah yang menjadi prinsip dasar bagaimana seseorang, manusia, kita, saya, Anda, menjadi perlu lebih aware bagaimana kita di waktu ke waktu membangun diri kita agar kalau ada gangguan, kita siap. Kalau ada kesempatan, kita juga siap. Kesiapan-kesiapan yang kita bentuk inilah yang akan mendefinisikan diri kita. Manusia-manusia yang siap akan bermacam gangguan, tantangan, kesempatan yang muncul adalah manusia-manusia yang akan bernilai tinggi. Karena mereka akan siap menanggulangi atau mengendalikan, menyelesaikan masalah, tantangan yang muncul, kesempatan yang ada dari waktu ke waktu. Dan kalau ini kita lakukan secara berkelanjutan, maka kita menjadi insan, diri, manusia yang lebih kokoh, yang akan lebih mampu membuat diri kita lebih berharga. Demikian dengan saya, Zulfikar Alimuddin. Salam semangat.